keuntungannya, apa kerugiannya. Nanti dia akhirnya dia bisa menjawab sendiri, dia lebih pintar dari kita, karena handphone itu kan yang untuk yang dibilang dunia dalam genggaman. Kita nggak bisa memaksakan. Benar, apalagi nah saya laki-laki nih, selesai jam 12, makan, sholat, jam 1 udah mulai start, mabar. Dibilang sekarang mabar. Karena saat ini ya itu terpadat, kita mau ngapain?